Kita lembur naon pengitanya? Cibadak. Kalebet Mandala Sari kan nih? Cibadak, sahabat. Kampung Cibadak, Desa Mandala Sari, Kecamatan Puspahyang, Tasikmalaya, Jawa Barat. Semua senang melihatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin, dan mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua, sahabat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Udaranya sejuk, warganya ramah, kampungnya subur. Jukut seurna sahabat kange domba. Kagum sama si domba nih seur ngarit na. Tuh. Terus sekataran ngoret, sekataran ngarit gitu. Wih ngoret. Wangsul ngoret. Terus nyanak. Mohon. Leres. Mohon. Leres ibu, leres. Wih. Kembali menemukan pemandangan yang sangat super sekali, sahabat. Betah sekali. Di mana sawah-sawahnya sama lagi hijau-hijaunya. Masya Allah, teras sharing juga, sahabat. Banyak rumah yang menghadap ke sawah di Kampung Cibadak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kuring turunan Kidul dimanapun berada. Apa kabarnya sahabat? Semoga kabar baik selalu menyertai kita dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat ayatnya gitu, jantan ayah nuju moe itu muka ande dia nuju gitu, nuju ngadarak wal ayah sadayana pare dulu ngejajari pare ngampar ya, pare nuju ngampar nuju nu malikun ngecekun betah kia lembur. Masya Allah, kantenan upami enjing-enjing atau tapi sonten sahabat tiis karawas nanti lembur anu mayudan sawah gitu kah, mayungka sawah sadayana bumina. Masya Allah, indah sekali. Bisa kampung yang menghadap ke sawah dan di belakangnya banyak pepohonan, sahabat, gunung kecil. Jadi kesini teh airnya sangat curcor sekali. Tuh sahabat, Arben atau nama gayanya itu stroberi gunung tumbuh subur di sini, sahabat. Banyak sekali buahnya. Tuh sudah merah-merah sekali, masya Allah. Ini teh manis sekali, sahabat. Bisa dimakan langsung, masya Allah. Buahnya sangat banyak sekali. Kampung yang sangat sejuk sekali. Suasana jam 2:30 ini, sahabat. Alhamdulillah cuaca hari ini sangat cerah sekali. Matahari pun sangat mencorong sekali di sini, sahabat. Tapi perasaan di sini sangat adem sekali. Suasana siang
di kampung yang sangat indah sekali, masih di kawasan Desa Mandala Sari, Kampung Cibadak, sahabat. Banyak rumah yang menghadap ke sawah, warganya ramah, kampungnya sangat subur sekali, sahabat. Curcol sekali airnya di sini, masya Allah. Kita lanjut lihat ke sebelah bawah. Katanya ada kampung besar di bawah, sahabat. Masya Allah, rindang sekali. Udaranya sangat dingin sekali, sahabat. Sepoi-sepoi. Meskipun di siang hari seperti ini, cuaca cerah, tapi di sini rasanya sangat adem sekali, sahabat. Udara pesawahan, udara pegunungan, masya Allah, dingin sekali. Oh ini, masya Allah. Super sekali pemandangannya, masya Allah, masya Allah, tabarakallah, sahabat. Tuh sawahnya yang begitu mantap. Rumah, sahabat, warna biru. Tadi kita berada di sebelah sana, masya Allah, terlihat dari sini, sahabat. Tuh indah sekali. Kampung yang berada di kawasan Cibadak, Desa Mandala Sari, Kecamatan Puspahyang, Tasikmalaya, Jawa Barat, sahabat. Rumah-rumahnya menghadap ke sawah. Masya Allah, tabarakallah, pemandangan yang sangat super sekali, sahabat. Tuh, pokoknya mah dijamin betah berada di sini. Udaranya sejuk, kampungnya subur, sahabat. Terdengar gemercik air dari pesawahan. Terdengar juga suara tongeret, sahabat. Waktu semakin sore di sini, masya Allah. Indah sekali. Rumah yang menghadap ke pesawahan. Ada 1, 2, 3, 4 rumah di sana, sahabat, tuh. Di sebelah sana, masya Allah, menghadap persis ke sawah. Sehingga pemandangan dari rumahnya sangat bagus sekali, sahabat, masya Allah. Terima kasih, Kampung Cibadak. Semoga tetap menjadi kampung yang hijau seperti ini. Warganya disehatkan, dijauhkan dari berbagai bencana alam seperti kampung lain, sahabat, ya. Dan tentunya dibarokahkan yang paling utama, sahabat, dalam segalanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kampung yang berada di seperti Wajan ini, kawasan Cibadak ini, sahabat, di sebelah sini. Jadi melengkung seperti ini sehingga pemandangannya sangat super sekali, sahabat. Ada padi, ada cabai juga di sebelah sana, punyanya si A yang tadi, masya Allah.
Betah sekali sahabat. Pemandangan yang sangat super sekali ini. Mudah-mudahan ada sahabat semua senang. Senang melihat pemandangan indah. Khususnya pemandangan yang berada di Jawa Barat. Mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua sahabat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Banyak pohon-pohon besar di sini sahabat, tempat resapan-resapan air. Semoga menjadi kampung yang tetap lestari, warganya disadarkan semakin sayang lagi terhadap alamnya, sehingga alam pun akan lebih sayang terhadap warganya di sini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah, Masya Allah. Bukan sama saya betah sahabat tuh melihat ini. Pemandangan yang sangat super ini, Masya Allah, balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sebelah kiri, betah sekali sahabat. Bukan hanya di video saja, aslinya sangat betah sekali di sini sahabat. Masya Allah, Masya Allah, sawahnya sangat bagus sekali. Alhamdulillah, syukurillah. Aduh, ya Allah, suasana sore yang begitu cerah di Kampung Cibadak, Desa Mandalasari, Kecamatan Puspahyang, Tasikmalaya, Jawa Barat. Lanjut ke sebelah sini sahabat, ini sudah mau memasuki Kampung Sagulung, perbatasan dengan Sagulung. Alhamdulillah jalannya jalan baru ini, masih terlihat ada plastiknya sahabat. Masya Allah, indah sekali kampung yang sangat indah, warganya ramah, kampung yang sangat subur sekali sahabat. Tuh sahabat, kata habis ayah bumi hiji di palian hanap. Masya Allah, Masya Allah, indah sekali. Di atasnya ada rumah unik. Ini kalau buat Cibadaken ya teteh, Cibadaken ya teteh. Ini buat Sagulung. Perbatasan sahabat, ini sudah termasuk Sagulung. Masya Allah, indah sekali itu rumah. Rumah permanen berada di tengah-tengah sawah, di paling bawah lagi. Betah sekali sahabat. Di atasnya banyak rumah juga, pinggir jalan bersih sahabat. Rumahnya sangat megah-megah sekali, indah sekali. Rumah yang pemandangannya plong langsung ke sawah ke sini. Super sekali sahabat pemandangan di sini. Masya Allah. Mudah-mudahan sahabat semua senang melihatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan menjadi berkah untuk kita semua sahabat ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Udaranya sejuk, warganya ramah, kampungnya subur. Apalagi yang kurang sahabat ya. Jadi setiap berkunjung ke satu kampung yang nawarin air-air wae mah aya gitu sahabat. Mangga cai heula, mangga cai heula. Suka begitu. Ciri khas orang Sunda, orangnya baik-baik. Alhamdulillah wa syukurillah. Sampai sekarang belum ada gitu sahabat berkunjung suatu kampung selalu disambut dengan ramah oleh warganya. Alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan ini suatu berkah. Mudah-mudahan menjadi suatu jalan silaturahmi seperti itu sahabat. Amin ya Allah. Rumahnya sahabat sudah permanen berada di tengah-tengah sawah. Ini rumah si teteh, sangat betah sekali di sini. Alhamdulillah bisa berkunjung ke kampung yang seindah ini sahabat. Jarang-jarang menemukan kampung yang pemandangannya super seperti ini sahabat ya. Alhamdulillah wa syukurillah. Kampung Cibadak berbatasan dengan Kampung Sagulung di Desa Mandalasari, di kampung paling ujung sahabat, desa paling ujung juga di Kecamatan Puspahyang di sebelah sini. Sebelumnya ada Desa Sukasari sahabat.
Seueur hayam ngeten ibunya di jaringan. Oh, sae. Seueur hayam janten nganggo jaring sebenarnya. Sapados teu ku hayam, sahabat. Punten ibu kalangkungan. Masya Allah tuh, sahabat. Warganya sangat ramah sekali di sini, alhamdulillah. Mudah-mudahan warganya disehatkan selalu, dibarokahkan rezekinya, dihasilkan panenak, sahabat, seperti itu. Amin ya Allah ya Robbal. Ibu waktu ngarit benernya ibu mah. Tanggo sapi, tanggo domba ibu. Domba. Domba. Nyenak jukut sorna sahabat karena domba. Kalau kagungan sapi di domba nih sorna ngarit mah. Tuh. Tuh. Sakatanan ngoret, sakatanan ngarit gitu. Wih ngoret. Wangsul ngoret, terus nyenak. Mohon. Ngarit gampil atau aya jukut heula. Leres ibu, leres. Wih ngarit kange domba sebenarnya. Tuh ibu, masyaallah. Di kampung yang sangat subur, warganya ramah, airnya surut-sur. Betah sekali sahabat, dijamin tidak mau pulang ke sini. Masyaallah. Betah pokoknya mah. Ibu menuju nyenak lauk sahabat tuh. Bade mayor ya maya ibu maya. Bade mayor sahabat tuh. Ah itu nu beureum ibu sanak tah. Luk emas. tuh menuju nyenak lauk. Kita lembur naon pengen nya? Cibadak. Kalebet Mandala Sari kene. Cibadak sahabat. Kampung Cibadak, Desa Mandala Sari, Kecamatan Puspahyang, Tasikmalaya, Jawa Barat. Kembali menemukan pemandangan yang sangat super sekali, sahabat. Betah sekali. Di mana sawah-sawahnya sama lagi hijau-hijaunya. Masya Allah, terasering juga, sahabat. Banyak rumah yang menghadap ke sawah di Kampung Cibadak. Cibadak, Desa Mandala Sari, Puspahyang, Tasikmalaya, Jawa Barat. Banyak rumahnya yang sudah permanen di sini, masya Allah. Masya Allah, masya Allah, tabarakallah, sahabat. Kampung yang sangat luar biasa, adem sekali berada di sini. Jalannya pun ini mah sangat mulus sekali, sahabat, di daerah Cibadak. Jalanannya coran, masih mulus, masya Allah, tabarakallah. Kampung yang dikelilingi oleh sama seperti Kampung Ciguha, sahabat. Kampung yang dikelilingi oleh gunung kecil, masya Allah, indah sekali. Anak-anak ngaji di Al-Ittihad Cibadak, sahabat tuh, masya Allah, sangat luar biasa sekali, sahabat. Taraos, santri-santri Al-Ittihad Cibadak, sahabat. Ngarangos, kita menuju istirahat, minta helanya. Orang tinggal kepalihan pengkerna hela. Masya Allah, berapa Allah. Indah sekali, sahabat. Adem sekali berada di sini. Masya Allah, tabarakallah. Suasana kampung Cibadak, kampung yang dikelilingi oleh gunung kecil, sahabat. Indah sekali dan sangat sejuk sekali udaranya, masya Allah. Thank you.
kita ke sebelah sini dulu, sahabat, melihat pemandangan yang sangat super. Masya Allah, kampung yang dikelilingi oleh sawah, bukan dikelilingi, rumah-rumah warga yang hampir semuanya menghadap ke pesawahan, sahabat. Ada sawah yang bentuknya legok seperti ini, Masya Allah. Rumah-rumahnya menghadap ke sawah, sahabat. Indah suasana, Masya Allah. Kampung Sibadak, Desa Mandala Sari, Kecamatan Puspahyang, Tasikmalaya, Jawa Barat, sahabat. Kampung yang sangat super subur sekali, sama seperti Cikurantung yang berada di sebelah bawah, Cikurantung, Ciguha, sahabat. Kampung yang airnya curcor, Masya Allah, sehingga sawahnya sangat bagus sekali ke sini, sahabat. Dataran paling tinggi di Desa Mandala Sari, Kecamatan Puspahyang, Tasikmalaya, Jawa Barat. Oh, sahabat, Masya Allah, banyak rumah yang berada di tengah sawah juga di sebelah sana. Kampung Cibadak, sahabat, Masya Allah, indah sekali. Ada juga yang nanam cabai. Di sebelah sana, sahabat, ada nanam cabai di antara pesawahan, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah, indah sekali, sahabat. Di atasnya gunung kecil, banyak pohon-pohon besar, serapan-serapan air, sehingga air ke sini sangat normal sekali, sahabat. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, masyukurillah, bisa berkunjung ke Kampung Cibadak, sahabat. Masya Allah, indah sekali. Kampung yang sangat super sekali pemandangannya. Indah sekali, sahabat. Indah sekali. Satu, dua, tiga. Ada empat rumah di sini. Sama menghadap ke sebelah sana, sahabat. Ke pesawahan, Masya Allah, indah sekali. Di sana ada jalan raya, jalan yang menuju ke Desa Mandala Sari, sahabat. Masya Allah, sawahnya bagus-bagus sekali, sahabat. Cibadak, Desa Mandala Sari, Puspahyang, Tasikmalaya, Jawa Barat. Ini pohon naga. Pohon naga pun tumbuh subur di daerah sini, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah, padinya. Padi, ada cabai juga, padi lagi. Ini Masya Allah, betah sekali. Di sana ada satu rumah, sahabat, di depan. Satu rumah yang dikelilingi oleh pesawahan. Rumah yang berada di tengah-tengah sawah. Rumahnya sudah permanen juga, sahabat. Nanti kita lihat ke sebelah sana, Masya Allah, Masya Allah. Kita zoom sebentar, sahabat, rumahnya. Nah, ini dia. Betah sekali. Ada pohon-pohon besarnya juga, sahabat, tuh. Masya Allah, Masya Allah, indah sekali. Hatur nuhun Kampung Cibadak. Hatur nuhun warganya yang sangat ramah. Sapunyere Pegacimpai Paturai Patepangdai. Wilujeng kantun, sahabat. Mudah-mudahan dina sanes waktos urang tiasa amengandi keperihan dia. Diakhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.